pasal yang disangkakan mendapatkan kepada salah satu unsurnya menyangkut kerugian, sehingga kita harus menghitung, ya kan, dan kontrak yang menjadi objek pemalsuan itu, menurut saudara, itu yang mana? Iya, sehingga pertanyaan saya tetap, yang 22 pagi, 22 atau 14? Saya ikutin yang di BAP itu 14 saya. Ikut yang di BAP, berarti saudara tadi menyampaikan 22, dasarnya apa? Dasarnya berdasarkan bukti rekening koran saya. Jadi yang paling betul? Saya laporkan saya. Yang 22 atau yang saya laporkan saya. Saudara saya ingatkan ya, saudara berada di bawah sumpah. Iya. Saudara saksi berada di bawah sumpah. Setiap kesaksian, keterangan yang disampaikan dalam sidang suci ini, ya, kalau kemudian terbukti tidak bersifat atau bohong, ya, jangan ada sanksi pidana. Iya. Jadi perlu kita clearkan, kita samakan. Yang di BAP 14. Iya, sesuai BAP. Sesuai BAP 14. Iya. Bukan 22 ya? Tidak usah BAP. Lagi-lagi bukan 22 ya? Tidak perlu. Kemudian saudara, saya konfirmasi lagi mengenai upaya damai. Upaya damai tadi ditanyakan oleh Pak Sakim, apakah sudah berlaku? Saudara menjawab sudah pernah diupayakan, tapi sikap dari klien kami terdapat tidak menghormati. Bisa dijelaskan tidak menghormati seperti apa? Seperti pada saat saya panggil untuk memberikan keterangan, kemudian dalam keterangan yang diberikan dia masih berbohong karena ditemukan ternyata dari bukti yang ada rekening koran saya tidak sesuai dengan apa yang disampaikan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ketika ada laporan dari mantan talentnya dia kepada saya yang menyatakan bahwa juga dia mengalami kerugian yang sama, di situ dia menggunakan nama Jens Management yang merupakan diri saya pribadi untuk urusan saya untuk mengambil hak orang lain. Saya berusaha untuk menyelesaikan masalah itu. Saya coba untuk datang ke tempat saudari Ditya, katanya sudah janjian dengan pihak Bella, tapi ternyata ketika sampai di sana dia menghilang, dia tidak memberikan kabar apa-apa, tapi malah cerita ke orang kalau saya itu datang dengan sikap memaksa, padahal tidak ada sikap memaksa sama sekali. Kita diberi masuk sama dia punya kerja rumah tangga. Kita dulu kita tunggu, saya sampai coba telepon, tidak diangkat, saya coba telepon suaminya, tidak diangkat, saya coba telepon keluarganya, tapi disikapi dengan tidak. Jadi apa yang diselesaikan? Maksudnya, upaya damai ya, upaya damai. Boleh dijelaskan dari kapan ada upaya untuk mengajak damai? Entah itu dari saudara saksi atau dari saudara apa, apakah pernah ada? Oh, upaya damai itu dari saya, karena saya mengajak dia untuk menyelesaikan masalah itu. Ada pertemuan saudara dengan beberapa orang untuk membicarakan itu? Untuk membicarakan itu. Itu sekitar bulan Agustus itu lah. Agustus. Kalau saya nggak salah ketika akhirnya mulai ketahuan kalau ada penyerangan. Bulan Agustus 2021. 2021 kalau saya. Tanggal ingat? Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dari Grit.